Nah, ini jadi dulu pertama seperti ini untuk UKTS, UKTM, dan UKBM. Usaha kesehatan berbasis masyarakat dan apa dan sebagainya. Kalau yang lama penilainya ini, Bu. Ini yang becek cuman yang kemarin. Iya. Semua tidak punya kesek. Ngomong dapat GDP, pindah ke Mas Dio, dapat GDP, beda manajer pandangnya. Nah, ini harapannya ada misi masyarakat. Bagaimana cara penilainya supaya fair, terus data pendukungnya apa? Ini kalau nggak salah waktu itu kita ngomong apa sih definisi pembina dan definisikan ini jelas gitu ya, perawatan kesehatan pada SDM ini kayak apa, buat SDM yang dalam perawatan kayak apa. Kalau 60% itu nomor 3, 60% dari mana ini, dari mana aja ke PRC-PRC dan lain-lain. Jadi ya, kalau ini kayaknya sama lah. Masih tidak dapat lain-lain. Kalau yang sekian dapat proses kesehatan paripurna, 16% paripurna itu bagaimana? Terus yang dihitung itu pembaginya apa? Harapan saya ini bisa diselesaikan. Tapi kan sudah berubah di 2017 ini, bagaimana namanya? Oh, kalau dari sepanjang